What's up guys? Punya tubuh yang seger buger. Punya tubuh yang sehat. Punya pikiran yang jernih. Punya hati yang tenang. Punya stamina yang prima. Waduh, itu dambaan banget ya guys. Buat semua orang, nggak laki, nggak perempuan, nggak yang masih muda, nggak yang dewasa, nggak yang anak-anak. Apalagi kalau orang yang sedang menjalani ibadah puasa, itu dibutuhkan stamina dan imunitas yang cukup tinggi. Karena apa? Puasa itu kalau dihitung-hitung ya, sekitar 13 jam ya puasa, dan kita saat 13 jam itu bisa kehilangan cairan. Makanya ketika sahur itu yang perlu dihindarin adalah yang goreng-gorengan yang bikin kita tuh aus gitu ya, terus juga makanan yang santan biar nggak error perutnya dan lemak-lemak yang tinggi supaya nggak juga naik kolesterol. Tapi sih overall puasa itu bisa mengurangi yang kadar kolesterol yang tinggi gitu ya guys. Nah, bicara masalah stamina yang prima ya guys, ada satu healthy drink. Ini gue mau bikin healthy drink. Healthy drink ini sudah banyak dikonsumsi beberapa orang yang punya tujuan tadi meningkatkan stamina atau menjaga stamina mereka, terus juga menjaga sistem kekebalan tubuh mereka, dan banyak banget manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita dapat dengan minum healthy drink ini. Healthy drink ini cukup simple banget bahannya. Kalau kalian pernah dengar yang namanya nabis water atau air nabis, ya kan? Mungkin ini sudah sangat terkenal ya di kalangan kita gitu, pecinta kesehatan gitu. Terutama memang air nabis ini memang kalau menurut artikel yang gue baca itu dari zaman Rasul. Memang ini air nabis namanya ya. Rasulullah yang menganjurkan minum air ini. Dan ketika Rasul mengkonsumsi air ini, luar biasa stamina beliau, perang gitu ya. Juga kayaknya nggak ada capeknya. Sudah dapat ya clue-nya ya, air apa sih yang pengen gue bikin. Air nabis ini sama dengan kayak infus water. Iya. Infus water dipercaya bisa mengurangi apa aja yang kurang bagus untuk tubuh kita. Bisa juga membersihkan pencernaan. Nah, infus water itu kandungannya macam-macam atau bahan yang dimasukkan itu beda-beda karena tujuannya juga beda-beda. Walaupun sama intinya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, air nabis ini paling gampang sekali bahannya ya. Terutama kalau lagi bulan puasa gitu, ini pasti banyak. Ya guys, bikinnya juga gampang. Ya, yang mau gue bikin healthy drink ini adalah nabis water. Nih guys, bahannya ini doang nih guys. Guys. Tuh. Kalian cukup sediakan kurma basah ya, terus air pakai gelas, kalau pakai baskom kegedean. Berapa banyak sih yang dibutuhkan untuk bikin infus water kurma atau air nabis ini? Biasanya air nabis ini pakai yang ganjil-ganjil ya, 3, 5, 7 dan sekian. Cuman kalau gelas yang gue pakai ini sekitar ukurannya 350 ml. Jadi gue pakai 5 butir saja buah kurma. Oke. Itu ya. Kemudian tambahkan air.
Ini cukup ya guys. Setelah itu infus water semua itu dibuat. Setelah itu didiamkan guys. Didiamkan kurang lebih 6 sampai 12 jam. Karena itu biar dia zat yang ada di dalam kurma ini atau asam aminonya tinggi nih kurma ini menyatu dengan air mineral tadi. Kalau gua rasain ya, ini mungkin setiap orang punya efek yang berbeda-beda setelah mengkonsumsi air nabis ini. Nah, ini apa yang dirasakan tubuh gua saat beberapa kali mengkonsumsi air nabis ini. Ini mulai badannya dari sebelah kanan gue ini linu-linu semua. Ini ngilu, kayak udah gak punya tulang. Itu terus merambat. Dalam satu minggu itu prosesnya seperti itu. Kemudian kepala juga mulai agak ngilu-ngilu semua. Ya ini kalau menurut gue sih karena efek tadi ya. Efek air nabis itu mulai memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Ya mungkin setiap orang itu akan berbeda-beda apa yang dirasakan atau efek setelah minum air nabis ini. Tapi yang pasti, stamina kalian akan on terus dan juga nggak mudah sakit. Nah, apa sih manfaat air nabis ini? Ada beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dilansir dari artikel yang gue dapat, blognya Alo Dokter, sebagai berikut. Tapi sebelum lo lihat, seperti biasa, channel AA Bejo selalu butuh dukungan kalian supaya channel ini bisa bermanfaat untuk orang di seluruh dunia. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, tinggalin komen, masukan, kritik, saran, itu nggak apa-apa. Biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video AA Bejo kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita bisa mendapatkan benefit yang baik dari air nabis ini. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap tersenyum, jangan lupa bersyukur, optimalkan doa, ikhtiar maksimal. Sisihkan waktu sedikit untuk berolahraga. Sampai jumpa di video AA Bejo yang berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.